alias catering bergerak di bidang kuliner atau makanan siap saji untuk rumahan, anak kos, nasi pok untuk acara selamatan, pengajian, arisan, dan lain-lain. Melias Catering selalu menyajikan makanan dari bahan pilihan yang masih segar dan melalui proses yang higienis. Usaha saya ini dimulai pada tahun 2016. Ide itu muncul pada saat saya sedang mengantarkan anak saya ke sekolah. Di situ banyak ibu-ibu yang mengeluh karena tidak sempat memasak untuk keluarga mereka. Disitulah saya ambil peluang itu. Kegiatan sehari-hari saya selain sebagai ibu rumah tangga juga menjadi salah satu binaan rumah pintar BSD City. Di sini saya belajar banyak seperti craft, berkebun, dan kuliner yang tentunya sangat bermanfaat sekali karena berkaitan dengan usaha yang sedang saya rintis. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada CSR Sinar Maslen bidang ekonomi yang sudah memfasilitasi kita untuk mengikuti pelatihan UMKM bersama guru yang handal dan sudah go internasional, yaitu Bapak Rujianto Branding. Terima kasih Bapak Rujianto Branding yang sudah mengajarkan kepada kita arti penting sebuah brand. Tentunya ilmu yang Bapak ajarkan kepada kami sangat bermanfaat sekali buat kami. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ice, Miss Megawati, Mbak Lia, Mbak Ii, Mas Dion, dan semua yang sudah mendukung acara ini. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini, usaha saya semakin berkembang, dapat memberikan pelayanan yang lebih menarik dan lebih baik lagi, serta dapat dikenal masyarakat luas. Karena selama ini pemasaran yang saya lakukan hanya di sekitar lingkungan dan sebatas orang yang saya kenal saja.